pertama dan kedua ini kan ITE. Jadi alihnya spesialis ini di Banda Aceh. Saudara Lun, Polres Aceh Barat membekuk 3 warga dan menjadikannya tersangka kasus pencurian satu mesin kilang padi di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan. Pengungkapan kasus itu disampaikan Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Arya Prakasa, didampingi Kasat Reskrim Ibtu M. Irsal dalam konferensi pers di Mapolres. Ketiga tersangka adalah MU, MA, dan MY yang beraksi pertengahan Juli lalu. Polisi menjerat ketiganya dengan pasal 56 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dengan masing-masing perannya, yang pertama yang mengambil masuk ke dalam lewat ventilasi udara, kemudian yang kedua ada yang membawa becak, yang ketiga yang membawa. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi on TV.